selamat datang kembali ke channel YouTube saya, Susi. Cantik. Oke, jadi hari ini kan Nebabol. Siapa sebenarnya kan bukan juga saya sakit hati, cuma saya rasa macam bising kau kipas. Cuma saya rasa macam astaga, kenapa ini perempuan ini dong tidak sadar kayak ini apa yang berlaku sekarang dalam dunia ini? Begitu betul dalam pikiran saya. Jadi begini, saya mau bercakap sama orang, sama perempuan di luar sana yang masih bukan masih perawan, yang masih belum berkawin lah begitu kan. Saya mau bercakap, kenapa kamu tidak jaga kecantikan kamu? Hah? Kenapa kamu kasih biar kamu punya nenek sampai sudah di sini pinggang? Hah? Kamu punya pantat sampai sudah diheret-heret begitu ke sana ke sini? Macam itu kain lap itu jatuh sudah betul dia. Kenapa itu begitu perempuan? Hah? Coba kok kasih tahu saya heran loh. Bukan apa? Bukan saya bilang kau mesti menjadi buat pembuatnya apa segala. Tidak perempuan begitu. Tapi kan kau jagalah kecantikanmu perempuan. Wih, kau tahu sekarang ini, kau tahu kabol sekarang, kau tahu sekarang ini lelaki kan kurang, kau tahu kak kurang, perempuan lagi ramai daripada lelaki, kau tahu kan? Jadi maksudnya itu kan kau punya saingan untuk dapat berkawin itu kan susah itu. Kau mau kawin? Hah? Kamu karena saya itu burung. Kau pikir tidak sadap kan itu burung hitam, burung walet itu? Dia punya daging burung walet itu. Kau ingat tidak sadap kan? Sadap itu bol. Kau tahu? Lain lagi liur-liurnya tuh bol. Aloh, berhasiat itu bol. Satu kali kau makan air liur burung walet bol-bol 9 bulan kau kenyang. Tapi kan saya heran, bahasa bilang sama yang perempuan yang kena belang-belang. Astaga, baru 20 tahun umurnya ini. Kenapa ini macam 40 tahun? Jadi kau harap kau boleh kawin dengan kau punya begitu tidak menarik lah itu. Kan saya sudah bilang tadi, perempuan lebih ramai daripada lelaki. Sudahlah begitu, yang lain lelaki, lelaki yang lain menjadi pundan lagi, menjadi kunyit. Hai. Nah, sudahlah begitu, yang lelaki menjadi kunyit itu bukan cuma pergi mengurat perempuan, tapi mau mengurat lelaki. Nah, tambah lagi kalau lebih susah kehidupan perempuan. Lasa sendak kota kawin. Macam mana itu? Coba kau pikir. Bukanlah saya cakap kamu mesti beli produk kecantikan mahal-mahal apa segala. Tidaklah perempuan, at least kan kau makanlah makanan sehat. Kan kau bersenamlah hari-hari. Jangan kau pemalas perempuan, kau bagi alasan ih tidak bagi duit membeli sayur. Ya aku makan saja ini migi. Kau astaga perempuan, banyaknya tuh sayur di sering jalan itu. Kau pungut sejatuh sayur di tepi-tepi parit itu pun boleh juga. Nih perempuan, banyak untuk alasanmu. Nanti alasan sendak kau tak kawin, sendak kau merasa itu daging burung walet itu yang sedap itu, mengaisalah kau sama orang. Nah, jadi kau pikir itu perempuan, kamu merasa daging burung walet juga kan tidak? Hah? Kamu minum juga kah apa itu air liur burung walet yang itu kan tidak? Semua terserah sama kau sejak perempuan. Aku sekedar sindir kau saja ini, bukan aku bagi nasihat, aku sindir sejak kau. Nah, kau berpikirlah perempuan, pandai-pandailah kau kasih selamat diri kau. Aku udah tahu itu. Yang penting aku sudah merasa ini sadap baik itu lah aku kasih tahu kau itu. Oke lah, itu sejak kita punya video hari ini. Sekianlah punya sindiran untuk perempuan-perempuan bujangan di luar sana. Saya harap kamu tahu sindir dan kamu jagalah kecantikan kamu selepas ini. Oh, hai.